Bagi gue, bekerja demi mengejar impian itu harga mati. Gak bisa diganggu-gugat. Ya, meskipun sekarang situasinya lagi kurang enak sih nih, gara-gara si Sarah itu. Rezeki dan jodoh itu kan udah adanya. Tuh, selama kita mau berusaha, iya kan? Nah. Asna. Siapa tuh cowok kece? Lena. Ikut gue yuk. Mana? Udah ikut aja udah gede ini. Keren kan motor gue? Gampang naik motor gue. Gue. Awalnya. Sabar dong ya. Apaan sih? Gue tuh suka sama lu sih. Hah? Gue pengen lu jadi pacar gue. Lu gak salah ngomong kan? Lu gak lagi sakit kan lu? Terus? Terus apa? Sejak kapan? Maksud gue sejak kapan? Jadi sejak pertama kali gue ngeliat lo, meskipun lo ada orang lain, tapi gue ngeliat ada yang beda sama lo, Sal. Lo tuh easy going orangnya. Meskipun tante lo tuh protektif banget, tapi lo anak yang mandiri. Terus gue harus jawab. Sekarang banget apa? Sekarang. Iyalah, kan gue nembaknya sekarang, Sal. Sel, jawab dong. Sel, kita? Gue gak bisa, Nak. Hah? Iya, gue gak bisa jadi pacar lo. Kenapa sih ada yang salah dari gue? Apa gue salah ngomong atau? Enggak. Gak ada yang salah. Terus? Cuma, cuma gue gak bisa aja. Karena gue bakalan ditolak. Ya, no, namanya juga hati ya, perasaan. Gak bisa dipaksain kan. Tapi yang gak perlu dipaksakan, no, lo tuh ganteng. Jadi lo cari lagi aja udah. Ya itu sama aja, nak. Ganteng itu bukan jaminan. Ya kan? Buktinya gue. Tapi lo mau tahu gak sih alasannya kenapa gue suka sama Sally? Nah. Sally tuh beda, nah. Sally tuh unik. Dia tuh beda dengan cewek yang lain. Dia bisa ngerjain apa aja. Itu yang gue suka dari dia, nak. Iya, tapi gini, lo sayang kan sama dia? Iya. Kalau lo sayang sama dia, masa lo mau sih dia maksain perasaan dia? Ya enggak sih. Enggak kan? Ya udahlah. Untuk sementara waktu, gue mau nenangin perasaan gue dulu, nak. Gue mau pergi. Oke.
Bruno, udahlah. Gak usah kayak gitu-gitulah, udahlah. Udahlah. Udah apaan? Yaudah. Tapi, sebelum lo ninggalin gue, lo anterin gue balik dulu ke kantor. Tunggu sebentar. Aduh. Nah, ini nih nasi uduknya. Papi jualin harus sampai habis. Loh, gak janji, Mi. Ih, Mami mah gak mau tahu. Pokoknya harus habis. Rezeki kan bukan Papi yang ngatur, Mi. Iya, Mami juga tahu kok. Tapi kan Papi harus usaha. Papi tawarin dong ke semua orang. Papi tawarin juga tuh ke penumpang Papi. Pasti habis. Iya, Mi. Papi tahu nggak? Uangnya itu buat nambahin biaya outingnya Boni. Boni enak-enakan outing. Papi kerja pontang-panting. Yaudah, Papi berangkat sekarang. Nanti keburu orang udah pada sarapan lagi. Papi. Dadah. Yang habis ya. Yang semangat ya. No, pokoknya lo harus selalu ingat apa kata-katanya Mo, ya. Bunuh diri itu nggak baik buat kesehatan lo. Oke, lo harus kuat. Au! Sorry. Sakit, iya, nak. Iya, gue juga takut kali gue mau bunuh diri. Ya, gue cabut ya. Yeah. Thank you. Yeah. Aduh! Maaf. Nggak sengaja. Hati-hati ya, No. Iya. Enak jadi perempuan cantik. Abis nolak satu cowok, udah dapet cowok lain buat digebet. Ya, gitu deh.